Hey guys! Hey! Welcome to Breakout! Yay! And also welcome ke my house. Boys Crib. Udah gua hias-hias Christmas nih. Yeah. Tapi belum lengkap karena dua hari lagi hari Natal, besok udah malam Natal. Alright! Do you like Christmas? So, gue suka suasananya sih kayak gini nih, ada lampu-lampu kayak gini, terus ada hiasan-hiasan, lucu. Tapi you know what I like to do kalau lagi Christmas-Christmas gini, gue gak suka diem-diem aja di rumah, Shil. Gue tuh lebih, gue anaknya tuh suka banget explore holiday. Jadi holiday-holiday apapun yang gue dapat, gue suka explore, kayak gue kemana aja ke tempat-tempat apapun itu, mau itu berenang, mau itu ke gunung, mau itu outbound, apapun itu. Oh, that's nice. Kayaknya seru deh kalau kita ajak teman-teman semua untuk explore holiday, kita cariin alternatif tempat untuk liburan, tapi nggak usah keluar kota. Gua tahu di mana. Di mana? Ada yang dekat rumah gua. Ayo kita ke sana. Enak banget. Oke. Okay. Tapi sebelumnya lu ini dong. Apa? Gua kan cowok. Jadi gua kadang-kadang suka bingung nih kalau ngehias-hias pohon Natal tuh bagusnya kayak gimana. Jadi lo sebenarnya ngajak gua kesini tuh buat gua hias pohon Natal gua. Oke. Ya. Tolong. Oke. Okay. Okay. And we'll, hey, you know what? Since it's Christmas, kita belum pernah loh di Breakout nyanyiin lagu Christmas. Maksudnya kita berdua barengan. Oke, okay. Lagu apa ya yang enak? Apa yang lu suka? Gue tuh kemarin baru denger lagunya Pentatonix yang sama Tori Kelly. Winter Wonderland. Yes, kalau dia kan di mashup sama Don't Worry Be Happy tuh. Kita Winter Wonderland aja. Yes, alright. And buat ini semua teman-teman semua yang merayakan Christmas, Merry Christmas, this song is for you. Oke? Okay? Say bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Sheila! Gone away, woo! It's the goodbye. Here to stay, it's the new bay. Okay. It sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. This part, come on. Meadow, we can build a snowman and pretend that he is Carson Brown. They'll say, are you married? We say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. Place afraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Face unafraid, the plans that we made. What? Walking in a winter wonderland. Okay. Itu tadi dia lagu Asia, Pentatonix, Winter Wonderland. Winter Wonderland. Yes. Oh, speaking of Christmas song ya, ini ada lagu Christmas yang gue suka banget. Justin Bieber, Mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, bringing so much cheer. I should be playing in the winter snow. I'ma be under the mistletoe. I love that song too. Pasti Billy Bear yang lagi nonton tuh kangen sama lagu itu. Iya, yes, itu udah lama banget ya lagunya ya. Udah lama banget. Anyway, yuk kita ajak teman-teman explore. Oke, okay, tapi jangan lupa sebelum kita jalan nih, Shil, ada juga Net Connect. Please guys, jangan lupa download. Kalian bisa menang hadiah senilai 500.000 rupiah. That's right. Oke, okay, let's go. Oke, okay, let's go. Kalau gue pakai ini, lo malu gak? Gak apa-apa, lo Boy William. Pede aja, let's go. Ayo, udah cakep. Let's go. Jalan-jalan lagi nih, Shil. Kita mau explore holiday hari ini. Lu suka ya jalan-jalan ya? Kita jalan-jalan. Nyalain aja. Siap, explore holiday. Oke, Shil, ini nih gue mau ngajak lo ke tempat ini yang kalau menurut gue explore holiday. Aha. Ini enak banget. Jadi lo suka outbound nggak? Well, kayaknya gara-gara lo ngajakin gue ke tempat kayak gitu terus gue lama-lama jadi kayak tertarik terus. Kayak gue udah pasrah sih diajak kemana tuh. Awalnya lo takut ya? Tapi ini tempatnya enak banget. Gue suka, deket sama rumah gue lagi. Kayak taman-taman gitu apa gimana bentukannya? Kayak taman, dikit abis naik sepeda. Oh, ada, naik sepeda mau. Ada wall climbing. Udah naik sepeda. Pokoknya kita seru-seruan, oke? Okay? Yuk, let's go. By the way ya. Apa? Gimana kalau sekarang kita bahas, sekarang kan
kita acara musik kan, jadi kita pasti harus bahas musik. Gimana kalau kita bahas lagu yang viewersnya lebih dari 1 miliar di YouTube? Oh my god, dan that's lagu-lagu good. Yang paling banyak didengerin di radio. Oh, that's good. That's apa? Good. Apa? Kalau gua ya. Kenapa? Hold on. Gua pernah baca nih, Gangnam Style tuh kayaknya salah satu yang paling banyak deh. Benar gak sih, Sil? Oh iya, benar. Jadi pemegang view terbanyak di YouTube itu masih dipegang sama dua video. Yang satu tuh sayang Gangnam Style, dan satu lagi soundtracknya Fast and Furious. Yes, that's right. Yang See You Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth. Wah, itu sih epic nih. Well, kita bakalan masih bahas lagu yang paling banyak didengerin di radio dan lagu-lagu yang paling banyak view-nya di YouTube, but after this clip. Okay. Wow, amazing, wow, bro. Wow, itu tadi video clip yang paling banyak di YouTube ya. Yoi. Eh, tau gak ada satu lagi nih yang gue suka? Apa? Baby, this is what you came for, like me. Ini banyak banget love views-nya, gila. Dan oh ya? Rihanna menurut gua paling cantik di video klip ini. Setuju gak? Ya, itu lo selalu bilang gitu sih. Mungkin yoi, karena ini kali ya, dia tuh kayak balik lagi ke zaman dulu gak sih? Masih cute-cute. Yoi, gitu, cute ya kan? Banget. Cute. Dan itu juga paling sering diputar di breakout deh, kayaknya lagu Rihanna yang itu, ya gak sih? Yoi. Well, anyway, jadi lagunya Rihanna yang sama Calvin Harris ini, ini keren banget, jadi dia baru dirilis itu pertengahan tahun kan, pertengahan yeah tahun ini. Tapi yang nonton itu udah lebih dari 1 miliar. I know. Itu gila banget, Cil. Gila sih, gue parah. Ini banyak banget yang nonton, dan baru setengah tahun lagi. I know, let's give him a clip ya. Yeah. Eh, tapi guys, jangan lupa ada NetConnect. Kalau kalian download NetConnect bisa apa, Cil? Bisa dapat hadiah sebesar Rp500.000. That's right. Kalau begitu, this is Calvin Harris and Rihanna, check it out. Kayaknya gue harus ganti sepatu dulu deh. Lo pakai apaan? Sendal. Wow, terbaik, udah buruan. Oke. Sampai di sini. Yes, kita udah di Scientia Square Park. Yes, ini yang tadi Boy bilang nih, ini salah satu tempat kalau kalian lagi mau rekreasi, lagi liburan, explore your holiday, bisa ke tempat ini. Kita bisa outbound, pokoknya seru-seruan, yes, chill. Kita bisa naik sepeda, kita bisa, ini banyak banget olahraga yang bisa dilakuin di sini. Dan kita masih ngomongin ini loh, video klip-video klip yang kalau dirilis tuh langsung melejit. Seperti yang tadi, Fit Harmony yang Work From Home. Kalau satu lagi nih, gue suka Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Menurut gue itu viral banget di tahun 2016. Yeah. Itu adalah lagu yang lagi sering banget kita denger di radio setahun belakangan yoi ini juga. Yoi, parah. Dan itu kayak dimainin di mana-mana, di radio and everywhere. Rizky Febian tuh emang lagi hits banget sekarang. Yoi. Guys, jangan lupa juga ya, jangan lupa download NetConnect karena bisa menangin hadiah. Rp500.000. That's right. Oke, okay. Ini Rizky Febian Kesempurnaan Cinta. Sheila, can you swing me? Yes, let's.
What's up? Hey. 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 Oh, that's nice. What's going on? Gue pengen belajar dari dulu ya bisa kayak apa sih? Extreme biking. Cuman gue enggak bisa, gue takut. Okay. Catch your breath. I'm catching my breath. Okay, what's up? Ada musik apa sekarang, Syil? So, tadi kita habis muterin 24K-nya Bruno Mars. Oh ya? Yeah? Yes. Aduh, I missed out. Gue lagi naik sepeda sih. Iya, tapi itu, aduh, keren banget video klipnya. Ada 24 Karen magic in the air. I love it. Aduh, keren banget sih. Dan itu juga viewersnya di YouTube udah banyak banget. Padahal rilisnya juga baru beberapa bulan ini kan. Tapi kalau Bruno Mars, apapun yang dia sentuh tuh guys, langsung menjadi emas. Yo, pernah ngeliat ini nggak? Ada seorang grandma, dia ini kayak bikin the 24K dance Bruno Mars gitu. Look. Lihat, kasih lihat. Duta, Boy juga punya nih satu musisi yang menurut gua nih, pas rilis videonya tuh langsung gila gitu, Syil. Langsung booming di mana-mana. Dan musisi ini adalah salah satu musisi gua yang gua suka banget. It is Chainsmokers. Kenapa gue suka? Karena awal-awal dia dari lagu Take a Selfie, dari lagu Don't Let Me Down, sama Daya. Sampai sekarang nih, Closer, ini enak banget nih lagunya. Yes, dan lagu Closer ini juga lagi sering banget, lagi diputer terus di radio. Dan mungkin kalian kalau misalnya sering mantengin Billboard chart, nah, itu tuh benar-benar dia beberapa minggu tetap stay di nomor 1. Sekarang agak turun ke nomor 2 karena nomor 1 sekarang lagi Black Beatles ya. Yeah. Tapi tetap aja selama 2016 ini Chainsmokers lagi mega banget. It's still good, man. Hey, don't forget NetConnect ya, guys. NetConnect. Yes, NetConnect. Kalian bisa menangin hadiah 500. Yes, so go download the application right now and answer the question there. Okay, video klipnya terserah kamu. Bye. Wow, bertanggung jawab. Okay, you know what? Here it is, Chainsmokers Closer. Come on, Syil. Hey. Yo, welcome back guys to Breakout. Mau naik ini gak? You know what? Gimana kalau lo naik, gue videoin. Lo gak mau ikutan? For real? Yeah, tempting, but nope. Kau penasaran ada apa di atas itu? I'll go ya. Lu tunggu ya. Okay. Here, for my key. Okay. Kita mau naik ginian. Susah, ternyata ya kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang ya. Semakin kita ke atas tuh ya, megang-megang, apa sih, narik-narik badan sendiri tuh kayak berat banget. Dan ini tuh kelihatannya kan kayak cuma tinggi doang, tapi sebenarnya gue yakin pas mau naik-naik yang di merah, itu hijau itu udah susah kan. Karena, itu udah susah banget. Karena dia ada giniannya dulu baru gini kan. Iya. My forearms hurt, bro. Ngomong musik aja deh. Alright, yang most viewed, apalagi nih ya? Most viewed online music videos in 24 hours. Okay. Ada yang pertama itu Adele. Wah, hello pasti. Hello, itu benar. Itu kenceng banget gila. Parah sih, itu kenceng banget. Itu baru 24 jam, udah 27 juta orang yang nonton. Itu kayak lagu Adele yang paling sukses sepanjang masa untuk segi baru pertama kali rilis. Yes, kayaknya ya. Yeah. Dan emang sampai sekarang juga lagu itu tetap jadi lagu tema buat orang yang lagi patah hati banget. Iya. Yeah. But anyway, ada satu lagi nih, Boy. Yeah. Taylor Swift yang Blank Space. Mana ya? Oh iya. Blank Space. Blank Space emang karena waktu video klip itu keluar, itu banyak ngomongin, wah ini budgetnya tinggi, ini budgetnya keren. Yeah. Jadi semua orang tuh langsung pada ngomongin dan ini benar-benar jadi video klip yang paling ditunggu-tunggu sama Swifties. Yes, makanya viewersnya juga baru 24 jam, itu udah 20 juta viewer. Yoi. Alright, anyways guys, semoga kalian enjoyed our episode today. Yes. Kita kasih video klip at the end of the show. Jangan lupa NetConnect ya. Kalian download NetConnect, bisa menang 500 ribu rupiah. Yes, so go download it dan jawab pertanyaan di NetConnect. That is right, seru banget tadi aku udah explore holiday, sampai capek begini. Kita udah jalan-jalan, kita udah hias-hias rumah Boy, kita udah sepedaan, Boy ya. Wall climbing. Sampai ketemu next time, guys. Yes. Bye. See you.